Kami melalui alat komunikasi kantor mendapat informasi bahwa di Otista atau di jalan Otista itu ada tawuran. Di saat kami muncul, informasi dari wilayah tempat atau pos tempat sudah terjadi dan mereka sudah dibubarkan sementara, tapi tetap kami datang. Bawain dulu. Enggak sih, enggak mau motor, enggak punya motor. Motor siapa? Motor siapa? Teman lu yang di sini siapa? Siapa? Udah tunjuk aja siapa? Alhamdulillah kami dapat mengamankan satu orang yang justru mereka berselinap atau bersembunyi di salah satu musola di daerah tersebut. Bener nih? Ini nyala nih? Ini mau rusak, rusak. Nyala lagi kan? Enggak, bukan. Bukan saya. Motor dia, bener. Iya, nih itu kuncinya ada tuh. Bentar, gitu. Bukan joknya, bukan joknya. Motor siapa? Oh, nyala. Jantungnya berdebar sekali, Pak. Saya kaget, Pak. Saya kan lagi duduk. Tiba-tiba saya tanya. Alah, alasan lu. Tanya apaan? Gua udah tahu lu tadi. Lainnya pasti dulu kok mau masuk. Menyampe, Pak. Orang kayaknya udah. Takut nih, takut nih. Masih panas motornya, Pak. Iya. Emang tuh udah hancur, Pak. Tuan hancur mana? Kuncinya mana? Temen lu siapa aja tadi yang lagi jalan? Siapa aja? Siapa namanya? Siapa? Sini. Itu besi tadi. Gimana? Baju merah ini. Ini motornya dia benar. Bang Kris. Kita yang bersih diperiksa, saya nggak tahu kalau ini motornya dia. Kris, dia nggak mengaku itu motornya dia. Ini rumah kami. Ini diperiksa. Diperiksa sama bapak yang itu tuh. Tunjuk, siapa? 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 Nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Depan itu motor siapa? Dari luar. Oh, rusak ini. Malah dinyalain. Ini karena mana? Nggak ngawal, kaya pak. Kenapa? Lo tunjukin di mana tempatnya, nongkrongnya, ngumpetnya gimana? Ngumpet di mana? Iya, tunggu. Ayo, tunjukin ayo. Ayo, tunjukin ngumpetnya di mana ya. Dari hasil pengembangan, ternyata mereka yang masih berkumpul itu berseberangan sungai. Sementara sungainya masih tertutup atau di portal. Jadi kami tidak bisa menyeberang sungai tersebut. Dan pada saat kami akan menyisir, mereka sudah bubar atau melarikan diri. Berapa orang tadi? Banyak, Pak. Berapa orang? Jangan lupa. Saya tahu, Pak, lagi itu. Ya, berapa orang kira-kira? 100 orang? 200 orang? 40-an. Warga mana aja? Kalibata. Terus? Kalibata sama warga Badana? Bedati. Nah. Nyerang kemana? Ke kebun sayur, Pak. Nyerangnya ke kebun sayur? Kebun sayur nyerang. Bawa apa aja? Bawa apa aja, senjata tajam. Yang lain, gua nanya bukan lo doang. Parang, apa lagi? Celurit, Madura. Terus apa lagi? Apa lagi? Cucur bebek, Klewang. Cucur bebek, Klewang. Gergaji es. Bagus. Berarti udah kuat nih. Hebat. Kami dapat mengamankan satu orang dan satu sajam yang selanjutnya kami serahkan ke Polsek Jatinegara untuk diproses secara hukum yang berlaku. Pada saat melaksanakan patroli mobile wilayah selatan, khususnya wilayah Cipayung, kami di saat melintas jalan bambu hitam, melihat
beberapa orang sedang nongkrong di pinggir jalan, katakan di warung. Kamu beli di mana? Belinya di mana? Beli di mana itu? Di sini, Pak. Di mana? Hah? Bang bubur mana? Ini bang bubur, ini bubur. Jalan apa? Jalan apa? Bang jamu. Tukang jamu, tukang bubur. Tukang bubur jual itu, Tuan? Jual jamu. Jamu apa? Jamu apa? Bubur apa? Bubur ayam atau bubur? Bubur ayam juga. Dan benar, ternyata dari situ kita dapatkan satu warung yang namanya itu justru hanya warkop. Hanya ada ini, Bang. Makanya ada bisa itu ada campuran kaliko soalnya. Tapi setelah kami melakukan penggeledahan, ternyata kami dapat mengamankan atau kedapatan warung tersebut menjual miras beberapa merek dan kurang lebih ada 27 botol dan 6 kaleng. Enggak punya Pak, demi Allah saya enggak jual botol. Ya tetap ini aja jual ini salah ini. Coba nih, Pak. Bapak tahu sekarang lagi musimnya apa? Miras. Mati. Iya, bukan soal jual oplosan tidaknya. Tapi sementara ini namanya minuman, apalagi yang tidak punya izin, Pak. Bapak pasti nggak punya izin. Izin jual miras nggak ada, kan? Ya iya, otot-otot sementara sampai ada izin yang resmi dari... Nggak bakal ada, warung nggak ada. Warung mana boleh jual miras? Makanya soal izin nggak ada. Ini kayak gini nggak boleh, Pak. Ini ngambilnya bubuk warkop lagi. Gak boleh. Ya, bukan kami menyetop usaha Bapak, bukan, tapi judulnya gak boleh. Kecuali Bapak ada jamu berhubungan dengan ini, boleh. Judulnya ini apa ini, Pak? Iya, tapi saya kan sebuah jamu. Iya, sekarang udahlah, kalau Ibu Bapak ribut, saya minta izin. Nah, ya udah. Nah, sekarang gini, Bapak ikut saya ke Polsek Cipayu, nanti kita data di sana. Langsung kami amankan, kami sita, berikut pemiliknya, dan selanjutnya kami serahkan ke Polsek Cipayu untuk mungkin di data atau di proses lebih lanjut. Ini apa nih? Kejar kau. Apa ini?